Oke, selamat pagi semua. Jumpa lagi di channel Amin Black Sino. Sekarang sudah jam 9. Oke, sekarang saya mau atur dulu nih boot yang puyak nih. Kalau kamu mau ganti boot, pastikan jangan cuci pakai petrol, jangan cuci pakai petrol. Oke. Lap saja. Kalau kamu sob, kenapa saya cakap begitu? Kenapa tidak boleh pakai petrol? Sebab banyak case yang saya jumpa, dia boot kuyak saja, boot getah kuyak saja, tapi dorong pergi cuci petrol, kan? Musim itu tidak bunyi, itu live lah, saya nampak lah, maka semestinya. Sekali dia sudah cuci, bunyi kresap. Bukan tidak mau bersih, bukan bilang petrol memang kasih bersih, tapi ya saya sudah nampak 3 kali gas, bukan lagi 3 kali, banyak gas memang bunyi kalau cuci. Orang sampai kalau dia punya bunyi pagar loh. Pagi. Kenapa lewat? Apa kau mau tiba YouTube lah semalam? Hei, motor itu saya pasang butuh rem semua. Kau ingat itu rem teman pasang dulu itu yang harus satu kali kita begini itu. Apa mau itu semua? Kena kan tebang kamu. Kau kasih sama saya. Bukan ya? Waktu saya ganti workshop itu. Tebangkan kan? Sudah kumpet, sebelah kiri itu buka. Sekarang yang itu 17 mm keluar. Sekarang dia tinggal 10 mm kan? Jadi di sini itu 12 mm. Jadi karena petung 7 mm lah, kasih nipis. Siapnya brother terbang
dapat itu buangannya dapat buka lah. Yang lurus. Mau buka lah. Gak perlu lahan. Kau pakai kopai itu mana? Kayak apa? Mirip. Kamu ingat, pastikan itu betul-betul diparkir. Ya? Gaw. Bismillah. Mungkin tebal, jadi kita kena hati-hati tinggi lah. Ini baru lah. Kalau parit dia tidak cukup dalam, empom ini besok terlepas. Ini pandang sedikit ya. Pasuh dulu. Cikgu ada telefon tak? Ha? So, pacimu lagi satu datang? YB itu? Aku cakap, anak buahmu cakap YB. Jangan sini, nggak bagus. Jangan sini, jangan kan air, nggak bagus.
Kocok tadi ada baby. Iya, mau pindah. Bapak mau ke Papua? Eh? Banyak. Itu apa bapaknya? Jadi kamu ambil barang macam mana? Adalah bapak. Tidak, tidak. Hah? Bukan, jadi kamu ambil barang di dalam pagar ini macam mana? Adalah caranya. Macam mana? Cuci tangan lah. Cuci tangan? Terus? Pergi, pergi sana. Bye-bye. Bye. Ini mau hati-hati ya, jangan pegang bikin ya. Jadi adik-adik yang mau mulai jinak-jinak lah. Tapi kalau sudah bedren, memang sudah perannya luka lah. Lukanya ada kesembuhan. Ini mesti mau bikin satu klip ah. Oke. Bikin sendiri bikin klip supaya jangan harap satu klip, jangan satu parit untuk menahan sih. Mesti mau buat satu gitu. Ya. Masih begini, udah boleh. Yes. Kuat juga, Mam. Jadi satu.
pastikan kamu buat begini. Oke, pastikan tuh klip semua buat begini. Supaya tapi mau genggam lah, semasa kamu tarik ini yang tadi yang pertama, tarik lepas itu genggam. Satu yang di dalam nih klip. Oke, klip. Sekarang yang di dalamnya. Bikin dua lebih bagus lah, supaya tersebut tidak terlepas. Buat satu pun boleh, sebab di sini dia tidak akan terlepas. Selesai, oke, untuk semua supaya dia tidak terlepas, oke. Pastikan yang ini buang. Nah, so sekarang saya mau tumpuk kantor steering rack lagi pasang. Oke, sekarang mau pasang re-end, nah, sambung re-end, ikut yang lamanya. Oke.
bye. Bagi mekanik-mekanik adik-adik yang mau mula belajar ataupun baru mau bisnis, kalau kamu Bali and Bali orang ini, pastikan kamu turun degresi. Turun taruh degresi supaya owner pun gembira dan barang pun tahan lama. Ambil masa sikit lah untuk bersih-bersihnya. Dan kalau macam saya punya masalah lebih banyak lah. Saya tidak yang macam terus bikin tempat, terus bikin mau kejar, tidak. Ya, kalau saya punya siap satu.
mau mandi lagi kan? Nanti mau mandi lah. Ini taruh N ini ya mau ini jangan pasang di sini ya lo. Yang pasti ada kecurangan. Kan? Oke, sekarang payar sudah setinggu, keluar masuk sudah oke, sudah rata. Kalau mau ikut pakai telepon pun dia rata. Dia tidak cakap begini, ya. So sekarang saya mau kasih rata dia punya itu. Dia punya steering lagi, tapi itu
mau buka tayar balik sebab itu taruh N, kami tidak kasih kencang. Oke. Okay. Dan ini steering mau kasih nunggar balik. Oke. Okay. Oke, sekarang mau pakai pasang pin. Ini dia punya absorber mounting. Gear oil pun sudah ganti. Terus sekarang kami mau kasih kuat yang mana yang patut. Oke, arm pun sudah bikin, tension rod pun sudah bikin. Nah, tinggal taruh N lagi kasih kencang lah. Mana pin tersiap tadi tuh? Nah sudah, hihi, iwa, puh, ini hari saya oh, nah sudah, nah, wih dua oh, saya siram aja deh, super contoh, ayah. Dalam depan awal dong tua pas ini kebiran merah. Ah, inilah dia punya kerja nih, kerja cuy. Adik siap nih bang, adalah kemarin si Balau, ini hari saya, hadirlah kan, hadirlah. Oke lah, dulu saya pergi kasih bersih di luka, nanti kan hukuman lagi. Yoret, kita jumpa lagi. Jangan lupa subscribe se yang kesakitan ini pun cun-cun lah. Oke, okay, bye. Oke, okay, bagi aku ini steering rata fit, tapi yang owner cakap dia ada komplain pasal bila brake dia macam dudududududud, pedal pun berpuyang. Saya rasa memang kalau tidak bukan tidak lain memang roto lah, roto yang masalah dia. Jadi tinggal itu sih mau ganti kiri kanan. So kaki-kaki semua fit sudah. Boleh cakap 80% baru bagian-bagian kaki. Oke, okay? Jadi apa-apa pun thank you support dan besok next lagi kerja satu persatu, dan jangan lupa share and like dan subscribe. Oke, okay? Alright, kita jumpa lagi.